Masjid di kota kecil Golden, Colorado, Amerika Serikat dibeli secara bersama oleh mahasiswa Muslim dari berbagai negara termasuk Indonesia. Bahkan kubah masjid merupakan sumbangan dari warga Indonesia. Berikut liputan dari tim VOA. Golden secara resmi menjadi kota sejak tahun 1859 seiring dengan maraknya penggalian emas yang dikenal dengan nama Pikes Peak Gold Rush. Kota terletak di kaki pegunungan Rocky Mountains. Universitas tertua di negara bagian Colorado, yakni Colorado School of Mines, berlokasi di sini. Banyak mahasiswa Muslim, terutama dari negara penghasil minyak seperti dari Indonesia dan negara Timur Tengah, melanjutkan sekolah di sini. Perlahan secara gotong royong, mahasiswa Muslim dan pendatang mengumpulkan dana lalu membeli bangunan untuk dijadikan masjid. Tahun 2016, mereka bisa membangun masjid yang lebih besar, tak jauh dari lokasi masjid pertama. Kubah di Islamic Center of Golden ini di negara bagian Colorado adalah pemberian dari Muslim Indonesia. It was shipped from Indonesia like in one piece. One piece. So we had to, you know, take it out and then dismantle it and then mantle it again. Masyarakat kota Golden relatif terbuka dan toleran. In fact, they are much more welcoming to us. A lot of people come in and give like flowers, and also they send in their messages through like cards. And we have also displayed that right in front. When you come in, you can see a basket in which there's like a lot of letters. They are eager to learn about Islam and, you know, to see who their neighbors are. Ada warga yang menjadi Muslim setelah berinteraksi dengan pengurus masjid. And every day I wanted to stop and say hello and how glad I was to see this building and the people that are here. And they were just so wonderful, absolutely wonderful people. And then the more people that I met, the more wonderful I felt in this community. Komunitas Indonesia juga merasa beruntung dengan iklim toleran di kota Golden. Mereka benar-benar menghargai kami sebagai Muslim dan Muslimah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah mengalami adanya harassment atau pengalaman buruk ya sebagai Muslim atau Muslimah di Amerika. Karena apa yang selama ini banyak anggapan yang sebetulnya salah. Jadi itu adalah tugas kita sebagai Muslim untuk membenarkan dan menunjukkan sebenarnya yang Muslim yang benar itu seperti apa. Sebagian besar dari komunitas Indonesia adalah mahasiswa atau mantan mahasiswa dan keluarganya yang kemudian bekerja di kota Golden. Satu hal yang tak luput dari pengajian komunitas Indonesia adalah temu kangen teman-teman dan temu kangen makanan. Dari Golden, Colorado, Alam Burhanan dan Supriyono, VOA.